Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Bagi tips-tips dia juga. Okay, permulaan, orang kata permulaan, persediaan. Okay. Sebab apa? Bila mana strategi fotografi punya harga, strategi harga. Okay, bila kita tengok pada strategi harga, okay, ramai yang gagal kat sini. Sebab apa? Ramai yang kebanyakannya, totally 80% paling bahaya adalah setiap kali ada perniagaan, ada keuntungan, ramai yang pergi ke arah upgrade barang kamera, ramai yang pergi ke arah beli barang baru, ramai yang pergi ke arah pergi beli-beli benda yang baru lah. Maksudnya upgrade lagi, upgrade lagi, upgrade, upgrade lagi. Sebenarnya kos upgrade tu ada, tapi ramai yang silap hanya melihat kepada arah upgrade tapi tidak ke arah marketing. Marketing macam mana? Marketing hebahan kita, siapa yang kenal kita sebagai fotografer. Yang ni yang ramai kesilapan, yang buat kesilapan ni. Memang totally Alang tanya. Sebab tu lah bila Alang kata, maaf cakap, memang Alang kata minta maaf. Kalau ada yang terasa, memang minta maaf banyak-banyak. Alang ada ramai juga sahabat-sahabat, ramai juga kenalan-kenalan. Ada juga yang terjerumus, yang pernah buka studio, yang dah tutup. Ada yang dah buka kedai, tutup kan? Tapi kita tak tahu apa masalah dia. Tapi mungkin dia orang ada masalah-masalah tu sendiri, kita tak tahu. Tapi hari ini Alang hanya berkongsi. Dan kita pernah juga mengalami kerugian, yang mana telah mana studio Alang pernah dipecah kan, begitu 20,000 barang habis, kamera, laptop, apa semua habis semua sekali. Jadi kat sini Alang nak share kan tentang, okay, bila kita letakkan harga yang bersesuaian, bila kita letakkan harga yang orang kata bagus, harga yang tepat, dia akan memudahkan kita. Alright. Okey, terima kasih yang tengah tengok. Alright. Tapi tak apa. Alright, kalau ada soalan boleh tinggalkan eh. Sebab Alang akan Alang akan tengok soalan tu, kalau bagus, kalau ni Alang boleh jawab, Alang akan jawab. Okey, alright. Sebab topik kita banyak hari ni. Okey. Ada yang kawan-kawan kita letak harga murah, ramai orang akan datang dekat dia. Siapa setuju? Kan? Yang tengah tengok ni, siapa yang rasa letak harga murah yang ramai akan datang dekat kita? Cuba tolong bagi tahu kat sini. Bila harga murah, ramai akan datang kat kita. Siapa yang setuju dengan Alang? Bila kita letak harga murah, ramai yang akan datang kat kita. Allah. Okay, bila kita letak harga murah, ramai yang akan datang kat kita. Okay, siapa setuju? Tolong say hi, tolong say something, bagi love ke. Siapa yang kata setuju sangat, bila kita letak harga murah, akan ramai datang kat kita. Sebab tu hari ni banyak topik-topik yang akan Alang bincangkan. Okay, bila kita letak harga murah, oh ramai yang akan datang kat kita, ramai yang akan datang kat kita. Adakah sebab orang datang tu sebab harga murah, ataupun sebab time harga murah yang kita nak letak tu, time tu lah kita banyak buat hebahan? Okay. Betul ke bila kita letak harga murah ni, bila kita letak harga murah ni, ramai orang datang kat kita? Betul ke bila letak harga murah ni, ramai datang kat kita? Itu soalan dia, okay. Betul ke bila kita letak harga murah ni, ramai datang kat kita? Dan bila kita letak harga murah, dia akan berkait dengan apa? Kita cuba tengok balik. Okay. Alright, kita akan kupas satu-satu. Kenapa harga murah? Kenapa, macam mana nak strategi harga murah, promosi? Promosi ni kan, bila? Nanti kita tengok balik. Okay, kita akan bincang kan, Kak? Okay, lepas tu, bila harga mahal, takut orang tak ambil package kita. Jam. Aduh, why? Bila harga mahal, orang tak ambil pula package kita. Why, kan? Bila harga mahal, orang tak ambil kita punya job. Alamak. Betul ke? Ada masalah kat situ. Kalau kita letak harga mahal, orang takkan datang kat kita. Alamak. Okay, alright. Back balik pada marketing. Okay, back balik pada marketing. Okay, back balik pada marketing. Kita tengok balik.
back balik pada marketing. Kalau you letak harga, contoh promosi, kita ambil contoh promosi raya lah, kita ambil promosi raya, okay. Kalau kita ambil promosi raya, kita okay, kita tengok, kita letak harga 100. Ni Alam bagi, Alam bagi contoh, kita bagi harga 100 untuk photoshoot raya. Kita tengok, sebab tu dalam bisnes kena ada department apa? Department marketing, budak marketing, okay. Sama juga, kita tak kisahlah kita nak auto robot ke, kita bayar Facebook ke apa ke. Bayangkan kita letak harga 100, okay. Harga 100, okay. Lepas tu ada seorang lagi akan letak harga 200.5. RM250, okay, kita tengok, ada orang tu dia ambil 100 dan ada orang tu dia ambil 200.5 sekali photoshoot. Kita tengok contoh dia. Lepas tu sekali kita buat hebahan, kita letak dua-dua ni, contoh kita letak FBX punya periklanan RM100. Okey, kita tengok, kita akan tengok pelbagai, kita tengok pelbagai sudut, okey. Yang ni letak harga 100, yang ni letak harga 200.5. Okey. Lepas tu dia akan berkait juga. Dia akan tengok pada tempat dia juga. Kita akan tengok pada tempat dia. Okey, kita akan tengok pada tempat dia juga bila kita nak letak harga, okey. Okey. Ada orang tu letak package RM100, dia letak RM200.5. Lepas tu dia buat iklan dekat Facebook RM100. Kita bayangkan kalau dia promo 100, yang ni 200.5. Okey, kita tengok. Kita tengok balik, dia promo RM100, dia promo 200.5. Jadi sekarang ni bayar iklan benda harga yang sama, buat iklan FBX 100. Pam. Contoh dengan RM100 dia boleh hebah dekat 100 orang. Yang 100 ni dia dapat 100 orang. Contohlah yang orang tahu iklan dia, okey, 100 orang. Yang 200.5 ni pun sama juga, 100 orang juga yang tahu. Sebab apa? Nilai dia letak tu iklan tu 200 apa 100. Yang tadi RM100 promo, yang seorang lagi 200.5 promo. Jadi iklan dia bayar FBX 100. Bayangkan daripada 100 orang, kita ambil bayangkan, kita bayangkan terus. Daripada 100 orang, okey. Contoh, memang betul you dapat klien, oh harga murah you dapat 10 orang. Tengok, harga murah you dapat 100 orang yang dapat tahu tadi, 10 orang yang booking you RM100. Sebab murah, sebabkan murah harga dia, sebabkan murah orang ambil dia 10 orang, sebabkan periklanan tu 10 orang ambil dia. Jadi 10 orang ni akan bayar dia berapa? 100. Jadi dia dapat RM1,000. Fotografer tu lah, promo-promo orang, ada 10 orang booking dia, dia dapat RM1,000. Yang 100 orang tadi, betul, 10 orang RM1,000. Tolak dengan iklan dia tadi tinggal 900, sebab dia bayar buat iklan RM100, betul? Dia bayar iklan tadi 100 kat Facebook. Jadi kita tolak 100. Jadi sekarang ni 900 tu dia punya kata duit lah, duit untung dia lah. Maksudnya untung dia belum bersih lagi lah. Maksudnya kita tengok dulu. Okay, alright. Bayangkan pula RM200.5 ni dia bayar juga 100, dia dapat juga 10 orang periklanan dia. Okey, tengok dulu, kalau ada yang rasa macam lain apa tip Alam bagi ni, tolong komen, okey. Dia bayar 100, package dia 200.5, sama juga, ada 10 orang juga. Jadi dia dapat berapa orang? Kalau contoh dia buat iklan juga, sama juga buat iklan. Sebab dalam iklan ni kita tak tahu orang yang mampu dengan orang yang tak mampu, orang yang suka harga 200.5 dengan orang yang 100. Lepas tu tengok dengan karya pula, cantiklah gambar dia, biasa je gambar dia, tengok ni, cantiklah gambar dia, yang ni lagi okey, patutlah 200.5 gambar dia, kualiti dia. Nampak? Kita akan ajar ni, kita akan tengok step-step ni, okey. Jadi dia bayar 100 dekat FBF, dia dapat 10 orang, jadi 200.5 RM, 200.5. Tak apa, tak apa. Okey, kita tak apa. Kita tak ambil lah 10 orang. Kita ambil 5 orang sahaja. Kita ambil 5 orang. Tadi yang tu dapat 10 orang. Tadi yang buat iklan promosi tadi 100 orang, dia dapat dalam 5 orang. Tapi yang ni dia bayar RM100 untuk promosi ads iklan dia, 200.5, dia dapat 5 orang je. Jadi sekarang ni 250 darab dengan 5 orang. Tolong bagi tahu lah berapa harga dia. Okey.
RM250 darat dengan 5 orang. Dapat jadi berapa? Boleh tolong bagi tahu lah. Okey, 200.5 contoh kan, 200.5 200.5 kali dengan 5 sama dengan dia dapat 1250. Tapi 5 orang dia yang di syuting. Tadi orang tu 10 orang, yang ni 5 orang je, 5 keluarga je. Yang tu 10 keluarga, yang ni 5 keluarga. Jadi syuting dia, dia dapat berapa? Dia syuting-syuting 1250. Betul, yang ni, yang tadi, yang tadi shoot, okey, yang tadi 100 dapat 10 orang dapat 1000. Yang ni dia iklan yang sama, duit yang sama, bayar sama, dia dapat 5 orang. Dia tak ramai pun, dia tak dapat 10 orang pun. Kalau dia dapat 10, alhamdulillah. Sekarang ni dia dapat 5 orang, tapi untung dia lagi untung daripada yang tadi letak harga murah tadi. Cuba tengok balik betul-betul. 1250. Jadi dia lagi menang lagi daripada yang buat 100 tadi. Harga dia 100, dia untung lagi berapa? 250 daripada yang tadi. Nampak? Yang kita nak bagi tahu tadi, oh dia letak harga murah, dia marketing 100. Dia letak harga mahal, dia marketing pun 100. Cuba nampak tak? Okey, siapa yang faham? Siapa yang dapat bayangkan? Sekarang ni di mana penjimatan apa yang 200.5 tadi buat? Orang okey, contoh saya bagi yang 100 tadi orang A, budak A, budak A. Yang kedua tadi budak B. Nampak? Dua-dua bayar Facebook sama juga 100. Iklan dia 100. Tapi yang orang ambil package dia 5 orang, dia boleh dapat untung 1250. Yang ni tadi baru dapat 1000 sahaja. Nampak? Okey. Dan yang Alang nak cerita ni pada sudut bisnes ni adalah, tengok tadi orang yang bekerja dia kena shoot 10 family. Yang ni dia shoot hanya 5 family sahaja. Berapa banyak masa dia dah jimat? Nampak tak berapa banyak masa dia dah jimat? Kalaulah satu family satu, contohlah, kalau contohlah promosi benda yang sama, okey, sejam, oh family photoshoot sejam, sejam harga 100, jadi mula-mula sejam 200.5. Jadi benda yang sama, harga yang lain, keuntungan yang berbeza. Tapi disebabkan kita letak harga rendah, kita fikir, oh lagi rendah orang, lagi ramai orang nak kat kita. Konsep yang meletakkan harga rendah, maksudnya ini yang nak bagi tahu tadi. Banyak faktor-faktor yang bila kita tengok tak, strategi kita betul atau salah, kita kena tengok betul atau salah ni kita punya strategi ni tadi. Sebab tu Alana bagi tahu tadi, yang penting adalah pengiklanan marketing kita. Berapa kita spend dekat marketing kita? Kalau kita rasa kita nak untung besar, kita spend lah dekat marketing kita besar. Maksudnya kita nak banyak. Soalnya sekarang adalah kita buat kerja. Sebab tu kata work smart atau work hard. Sebab tu kita kena perhati benda ni. Jangan kita pandang, okay, mungkinlah kita oh, hari-hari buka studio. Kenapa? You buat promo yang rendah, RM69, RM80, RM100. Kadang-kadang ini yang paling masalah, paling besar. Sebab you letak harga mahal, murah sangat, jadi you punya kerja akan lagi banyak lah berbanding dengan orang yang letak harga mahal. Bila dia letak harga mahal, dia punya kerja mungkin 3-4 hari. Contohlah kalau satu hari satu family, yang ni 5 hari je dia perlukan untuk syuting. 5 hari lagi dia boleh fikir untuk buat-buat benda lain. Tapi you selagi tak settle ni, you kena buat lagi photoshoot, buat photoshoot, buat photoshoot. Dia beza. Kita shoot satu family tu harga RM2.5, dia shoot RM50. Contohlah berapa kali family, 5 family dia kena hadap untuk dapatkan RM2.5 dengan orang yang letak harga RM2.5 sekali photoshoot saja. Tapi macam mana strategi marketing itu yang harus dipikirkan. Okey, dapat tak? Berapa ramai yang dapat? Berapa ramai yang dapat tangkap apa yang Alan cakap? Berapa ramai yang dapat mesej apa yang Alan dapat cakap ni? Nak clearkan ni, bukan soal harga murah tu membuatkan kita hebat. Tak. Sebenarnya harga murah membuatkan kita penat. Inilah apa yang Alan dah buat dulu. Sebab itulah Alan nak sampaikan mesej ni. Jangan buat benda yang penat. Jangan buat benda yang, orang kata, ambil take time masa kita. Sebenarnya kita yang takut untuk buat pengiklanan, marketing, 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 marketing tadi. Kos untuk marketing yang kita sebenarnya, oh, simple, cara mudah kita ambil hanya cerita kat Facebook ke. Oh, saya ada buat photoshoot raya kat Facebook saja. Adakah itu jalan yang paling mudah yang you rasa dalam bisnes? Benda ni penting. Benda ni kita kena lihat
keluasan dia daripada aspek orang kata business strategy, okay? Strategi harga tadi, you meletakkan harga tadi. Okay, alright, dengar. Okay, seterusnya. Sebab berkait dengan harga, bila kita letak harga kita murah, bila kita letak harga kita murah, murah, orang dah cop kita murah. At the same time, nanti suatu hari kita dah tak boleh shoot, ada second shooter pun nak harga macam tu, macam mana kita nak untung? At least kita letak harga yang tinggi, next shooter kita boleh bagi harga yang kita boleh dapat keuntungan sedikit, baru boleh kita hire seorang lain. Tapi kalau kita dah letak harga paling rendah, jadi kalau kita contohlah kita tak sihat hari yang kita nak shooting tu, jadi kita macam mana kita nak markup juga sedikit tu. Jadi inilah masalah bila kita letak harga murah. Jangan mudah-mudah untuk letakkan harga-harga yang murah. Sebab apa? Dia akan penat. Sama juga wedding ke, segala aspek wedding ke, oh kita letak murah. Suatu hari nanti orang nak tengok the quality kita. Adakah kita dicop? Oh, beli dengan dia lah, dia memang murah. Ambil dengan dia lah, dia memang murah. Ambil dengan dia lah, dia murah. Suatu hari nanti kita nak naik harga mahal. Ui, mahalnya. Sebab apa? Sebab kita dah letak harga murah dulu. Jadi orang nak cop, dulu murah aje. Paling masalah, paling bahaya hari ni aje. Nampak tak? Soal ni sekarang, bahan kita. Soal sekarang, bahan kita. Berapa ramai yang tahu kita buat bisnes fotografi? Sekarang ni hebah. Sebab tu Alang kata dia berkait dengan bisnes kita. Ni kita nak buat sehari ke atau berterusan? Esok ada lagi, bulan depan. Adakah hari ni saja kita syuk raya? Tahun depan dah tak ada lagi syuk raya? Kita kena fikir. Lepas tu pula, tahun ni mungkin harga studio you all sewa tempat tu RM1,300, RM1,400. Tahun depan dia dah jadi harga RM1,500. Betul. Sebab tu kata benda ni bukan soal kita letak harga murah. Soal ni bergantung kepada produk kita, kualiti kita juga. Jadi kalau kita setkan, contohlah kan, berapa ramai yang rasa Adidas tu wow hebat sangat. Sekali orang copy paste lagi, lagi jam. Jadi, adakah, nampak tak, bayangkan Adidas sendiri buat periklanan tanpa henti, Milo sendiri buat periklanan tanpa henti. Adakah kita, bila musim raya je kita buat cakap mulut je. Jom datang ke sini, kita ada buat harga murah, harga promosi. Sebab tu, ini adalah teknik. Sebab tu Alang kata, benda ni kita kena tengok, kena strategikan. Kita tak boleh ikut kita maksudnya macam tak apalah. Sebab ini yang paling bahaya. Sebab tu Alang kata memang ada juga yang studio besar-besar pun yang buat murah. Itu tak ada masalah bagi Alang, terpulang kat dia orang. Tapi nampak tak Alang kata tadi, work smart bukan work hard. Paling problem bila kita work hard. Kan orang lain buat satu job boleh dapat terus dalam 300-400 shoot je. Kita kena buat 5-6 job baru nak dapatkan 300. Nampak tak beza dia? Sebab tu sekarang ni kita kena strategikan kepada yang baru. Maksudnya benda ni kalau penting, tolong take note, pastikan strategi kita what the next lepas ni. Soalnya pergi belajar, improve lagi fotografi dan kita letakkan harga setimbangan kita. Kalau tak nak tak apa, kita tak boleh paksa orang. Sebab tu sekarang ni kita tak tahu pun poket adik-beradik kita sendiri pun kita tak tahu dalam poket dia ada berapa. Ini kan pula kita nak cerita orang tu ada berapa poket dia dalam berapa duit, tak kira. Sebab tu marketing ni hebah kepada semua lapisan, hebah kepada semua targeting kita, hebah segala. Kita kena tahu tempat-tempat kita tu. Ini contoh Alang buat perbandingan 100 dengan 180. Nampak tak? Bila harga promosi habis ianya, kejap, baca balik. Bila harga promosi habis ianya kembali kepada harga asal. Kena sertakan sekali harga asal sebelum promosi. Yes, betul. Sebab tu kita contoh kan, kita naikkan dulu. Jangan kita, soalnya sekarang ni ramai yang dahlah harga asal tu dia promo, lepas tu dia turunkan harga lagi. Aduh, itulah masalahnya.
bukan harga asal. Sebab tu kalau Cina punya, kalau ini konsep yang yang faham tentang harga tag Cina, kalau kita pergi kedai Cina kan, kalau dekat itu ada harga, lepas tu ada tanda-tanda bawah tu, sebab tu tanda tu yang menentukan dia boleh turun lagi ke tak boleh turun. Ni harga mati dah ni. Sebab tu kata, oh kejap lah kita try apa semua, dia kalau dia kata harga mati, dia ada tanda bawah tu. Kalau kita pergi kedai, ada setengah-setengah kedai tu, kalau kita tengok kan tanda harga, oh harga dia dah mati kat situ, dia takkan bagi lagi. Memang dia akan rugi lah. Sebab tu kita pula bisnes, sebab tu tambah kita servis, kita improve kita punya kualiti sahaja. Itu je jawapan dia kan. Dulu pakai DG Color, lepas tu harga sama RM180. Pakai Godot pun harga sama juga, apa turun lagi harga. Lepas tu pakai Hansel pun turun lagi harga. Pakai full, dulu pakai crop body harga macam ni, pakai full frame pun sama harga macam ni. Alamak ai. Jadi di mana kita punya kualiti, di mana kita punya profesional tu, di mana kita nak letakkan kita punya kalau kalau okey take note, kalau kalau rasa diri tu senior ke, rasa diri tu junior ke, tengok pada apa aspek positif daripada kata-kata alam. Kalau kita rasa kita otak, macam mana strategi marketing kita kan? Sebab tu kata ada fasa, sebab tu alam selalu tekankan fasa-fasa shooter, fasa-fasa pengajar, fasa-fasa orang bagi talk. Sebab tu kita kena tengok umur kita berapa, kesesuaian peringkat kita, kita dah patut bagi share ilmu ke belum, kita patut bagi-bagi. Sebab tu bila kita kata dalam keadaan kita, alamak ay, lagi shooter 20-30 tahun shooter, sedangkan ilmu kita ni banyak sangat tapi kita tak share. Lepas tu kita merungut pula, apa ni junior harga rendah, apa ni junior letak harga macam ni. Masalah kita educate diorang. Hari ni adalah fasa untuk educate. Jadi kenapa kena letak harga murah? Tak salah letak harga murah, betul Alang kata. Sebab tu pun tak melibatkan harga dengan Alang. You nak letak harga murah, silakan. Alang rasa halang harga pun, contoh harga Alang macam ni, ada studio lain harga macam ni, tak salah. Macam Alang cakap juga, kita strategikan harga yang bersesuaian. Kita tengok juga tempat kita, studio kita harga macam ni kan. Contoh sewa studio mungkin murah dekat bahagian-bahagian kampung, bahagian-bahagian luar bandar mungkin murah. Jadi kat situ you all kena tengok harga tu. Kan tak bolehlah kita nak harga cas macam kat KL. Kata oi harga kat KL. Tapi sebab tu Alang kata, kalau you boleh smartkan strategi you, tu yang Alang tanya. McDonald punya harga dekat KL dengan McDonald harga dekat Kedah, adakah harga dia beza ataupun sama? Nah, ini yang kita nak bahaskan, ini yang kita nak bincangkan profesionalism kita. Sebab tu Alang tanya tadi, adakah hari ni KFC, KFC dekat KL dengan KFC dekat kampung harga sama? Dekat dekat-dekat luar bandar harga sama? Ada tak charge tax dia berapa apa semua? Tak silap Alang, kalau ais krim RM1 kat sini sama juga sana RM1. Tak ada pula Alang pergi tanya luar KL harga 50 sen harga ais krim McDonald's, tak ada pula. Jadi nampak tak kat sini? Nampak tak fasa dia kat sini? Sama juga bisnes-bisnes online sekarang. Dia charge lagi. Contoh you letak contohlah produk sekalipun, buku-buku ke online ke apa kan, sama juga. Siap kalau macam betul-betul buku yang material, dia charge kata apa pengantaran. Harga buku sama, dia masukkan harga lain. Sebab tu betul setuju Ritaudin Spirit. Kita sebagai fotografer kena pandai tarik klien dengan harga promosi murah. Dan pastikan ia tidak merugikan kita dan tak memenatkan kita. Dan yang paling penting adalah berstrategi. Itu yang Alang kata, strategikan supaya kita tak penat. Kalau kita boleh hentak dengan karya kita tu, kita boleh pergi 200, kita pump harga 200. Jangan kita pump RM50, RM40, RM50, RM40. Adakah kita level tu? Sebab tu Alang kata, janganlah kita kata macam, sebab bagi Alang, kita dah straight. Maksudnya dah straight macam kita dah letak harga tu. No, tak boleh. Kalau dah Alang dapat 5 tahun Alang main harga RM180, itu normal. Sabtu Ahad 200.5, itu normal kat KL apa semua. Jadi kita kena balancekan tu. Janganlah bila musim raya kita drop harga kau-kau. Kenapa? Apa masalah ada? Sebenarnya waktu raya itulah lagi ramai perlukan fotografi studio. Jadi
time itulah marketing berluaskan. Perluaskan marketing. Marketing, soal dia bukan soal marketing kita ni. Marketing kita ni kena tepat. Letakkan harga yang bersesuaian, lepas tu kita letak kau-kau marketing. Tolong-tolong buat periklanan. Contoh, you bayar 100, you dah dapat 10 orang. 10 orang, contoh harga 100 tengah, 200 tengah. Contohlah you pump 100 tengah. Sebab tu kena strategi marketing ni kita kena tahu. Mungkin kalau belah-belah luar bandar, mungkin tak tahulah pula alang kan. Ramai yang masih tak ada tengok handphone lagi kan. Strategikan tempat kita, pasang banner dekat studio besar-besar apa. Photoshoot raya di sini, orang dah tahu dah. Pergi dekat website kita, pergi dekat Google kita, pergi dekat Insta kita, kita dah tulis kat situ. Harga dia harga-harga sekian-sekian-sekian. Barulah kita orang tahu. Maksudnya bukan bila, faham tak, normal kita harga macam ni, bila raya orang memerlukan kita drop lagi harga. Jadi saya rasa macam, alamak, sayang. Sebenarnya Alam, yelah betul Alam kata, Alam tak kisah lah. Tak apa, tak kisah sebab tu Alam kata. Alam tak kisah sebab dia tak mengganggu periuk nasi Alam. Tapi kita kena fikirkan, penatnya you all bekerja. Itu yang Alam nak tekankan. Penatnya you all bekerja. Kalau orang lain sekali shoot boleh dapat 200 setengah, you kena 5 kali shoot baru dapat 200 setengah. Sebab tu work smart bukan work hard. Jadi kat sini kita pastikan harga kita betul-betul bersesuaian dengan kita punya. Sebab tu kata kalau you pump 1,500, orang seorang-seorang je nak ambil 1,500, tak apa. Sedangkan dia buat 10 orang dia kena layan dengan harga 100. You letak harga 1,500 sekali, orang photoshoot 1,500, settle masalah. Sebab tu dia ada work hard, kita kena tengok. Work smart, kita kena pantau. Kita kena tengok dua-dua sekali, okay? Sebab tu nampak Alas ni bagi tahu tadi, orang buat satu job dalam sehari boleh cover sebulan punya bisnes. Tapi step kita salah. Macam makan gaji hari. Kita bukannya makan gaji hari kan. Kita kalau boleh, sebab tu orang kata business work smart. Kita dapat ini apa benda plan seterusnya kita nak dapatkan. Bukannya oh sehari RM50, 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 RM50. Nah jadi penatlah juga kat situ.